Kakak ipar Syana Sadika Andika Rosadi mendapat banyak kritik setelah kedapatan mengomentari video curhatan Lady Nayuan yang diunggah di Instagram Dr. Richard Lee. Adapun potongan video yang diunggah Dr. Richard Lee tersebut merupakan sebagian dari konten YouTube miliknya saat berdialog dengan Lady Nayuan yang merupakan istri dari aktor Rendika Jarnet. Dalam potongan itu, Lady Nayuan menceritakan tentang perselingkuhan suaminya yang diduga dilakukan bersama Syana Sadika. Mulai dari awal kecurigaan hingga soal tato yang menurutnya telah diakui Randy sebagai wajah wanita lain tersebut. Saat mengunggah video tersebut, Dr. Richard mengutip sebagian dari curahan hati Lady Nayuan soal hubungannya dengan wanita yang disebutnya merebut Randy. Dari banyaknya komentar dukungan, komentar Andika Rosadi di akun @arosadi mencuri perhatian netizen. Mengingat dalam unggahan tersebut hampir tidak ada akun bercentang biru yang memberikan komentar. Meskipun hanya berkomentar singkat dan berupa emoji tertawa, hal ini rupanya membuat banyak netizen mengkritik sikap Andika Rosadi tersebut. Sementara itu, Lady Nayuan diketahui secara terang-terangan mengungkap perselingkuhan suaminya dengan lawan mainnya yang juga diketahui merupakan adik presenter Raffi Ahmad yakni Syana Sadika. Adapun dari bukti chat hingga riwayat perjalanan, pengakuan Lady Nayuan yang secara belak-belakan menyebut nama Syahnas itu membuat heboh di media sosial sejak diunggah pada Selasa 20 Juni. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan langsung baik dari pihak Syana Sadika dan suaminya JJ Govinda maupun suami Lady Nayuan sendiri yakni Rendika Jarnet. Adapun JJ dan Syahnas justru terlihat santai menikmati pertandingan tenis yang digelar pada Jumat 23 Juni silam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.